Halo bro, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bro ya di channel YouTube gue. Dan untuk video kali ini di depan gue udah ada Honda Vario 160 ya. Honda Vario 160. Nah untuk kali ini gue bukan tentang kelistrikan ya, tapi tentang CVT. Ini motor Honda Vario 160 ini udah berjalan kilometernya itu 20 ribuan ya, antara 20 ribuan ke atas. Nah sementara CVT nya tuh belum pernah dicek dari baru. Nah tadi ini udah gue bongkar ya, karena si Vario 160 ini buat ngojol juga. Nah yaitu yang minta diganti itu adalah ini bro, filter udara ya. Filter udaranya itu udah kotor banget ya. Nah ini sama motornya lagi dibeliin spare partnya. Dan kalau misalkan di CVT-nya sini masih bagus ya. Jadi seal dari kruk as depannya itu masih belum bocor. Kemudian yang seal garden yang sini juga masih bagus. Nah, di bagian CVT ini yang diganti itu adalah fan belt, bro. Nah, ini fan belt-nya nih. Ini fan belt-nya itu udah retak-retak tuh, bro ya. Tuh ya. Jadi minta diganti di kilometer 20 ribuan. Nah ya. Nah, sebentar bro, tuh udah retak ya. Jadi ini minta diganti sama roller nih, bro. Nih. Rollernya itu udah pada peang ya. Tuh. Ya, satu. Ini lagi nih, mana nih? Dua. Ya, udah pada peang-peang ya. Terus nih 3. Tuh bro ya, peang. 4. 5. Nih. Nah, si owner beli, bro. Nih, tapi ini punya Vario 125 pas 160 ya, sama nih ya. Ya. Nih, jadi kodenya katanya sih di bengkelnya itu yang untuk Vario 160 kosong. Nah, saya juga belum tahu ini bisa apa enggak. Nah, itu apa sih? Cocok apa enggak, tapi dia itu kayaknya sih gramnya tuh sama aja bro ya, sama aja cuma beda warna ya. Ini kalau nggak salah 15 gram, kodenya itu original ya, ini di 2212A KWN 640 yaitu ini di Vario 150 apa 125 ya, yang new ya. Nah ini bro, nanti kita coba ya pasang di sini. Dan untuk mangkok gandanya lumayan, tadi lumayan tebal juga ya debunya ya di kilometer 20. Nah terus ini rumah roller masih bagus. Dan ini kipasnya bro, kipas rollernya udara agak sedikit kemakannya, tapi ini masih bisalah untuk ini ya. Oke. Jadi di kesimpulannya itu di apa ya, di kilometer 20 ribuan. Nah jadi si motor Honda Vario 160 ini ganti ya itu bro, ganti apa namanya, ganti fan belt sama roller. Nah untuk kampas ganda nih ya bro, nih kampas ganda dia masih tebel nih bro ya, masih cakep ya, masih bagus ya. Nah di ini juga masih bagus.
bearing pulley belakang ngasih ini juga, jadi pasti putar juga, takutnya dia merosok atau gimana. Coba kita tes. Nah, dia sih masih enak bunyinya, Bu. Tuh, jadi masih halus. Jadi masih aman ya untuk lakar yang ini, masih aman. Jadi si Vario 160 ini jadi hanya minta ganti roller sama pump belt aja, Bro ya. Oke, Bro, mungkin itu aja ya, Bro ya, videonya. Jadi gue cuma review tentang si Honda Vario 160 di kilometer 20 ke atas, dia tuh minta pergantian part-part apa aja. Oke, semoga bermanfaat, Bro ya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Salam dari gue, Bro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.